Usia berapa ya, dok, seorang anak seharusnya sudah mulai bisa berbicara? Nah, sebelum kita jawab pertanyaan ini, kita perlu pahami bahwa kemampuan bicara atau bahasa anak setidaknya ada dua. Yang pertama meliputi kemampuan reseptif atau memahami, kemudian kemampuan ekspresif atau mengungkapkan. Nah, kedua kemampuan ini berkembang sesuai dengan tahapan usia anak. Misalnya, pada anak yang baru lahir atau newborn, mereka baru bisa menangis. Kemudian di usia yang lebih besar, mereka sudah mulai mengoceh dengan mengeluarkan kata ah, uh, atau dengan suara berkumur-kumur. Kemudian di usia yang lebih besar lagi, menjelang 6 bulan, dia sudah mulai mengenali namanya ketika dipanggil, dan dia sudah mulai babbling atau berceloteh dengan mengungkapkan satu suku kata panjang, misalnya papa, 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 dada, 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 dan lain sebagainya. Dan di usia berikutnya, sekitar 8-12 bulan, kata-kata pertama anak biasanya sudah mulai muncul. Papa, mama, mamam, dan lain sebagainya.